Anggota TNI anuker mewujudna mancen dina program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD dan ukur muser karena pangwangunan infrastruktur upamana wae selesai jika kegiatan anu disorang ku selasa urang anggota TNI Yoni Freider 301 Prabu Kian Santang. Dirina mengabdi selaku guru agama tur ngaji ker barudak di eta desa tempat program TMMD di Paju. Anggota TNI Yoni Freider 301 Prabu Kian Santang anu ngaranna Praka Ridwanudin mangrupa salah seorang anggota TNI anu keur memejuhna mancen dina program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Dusun Pari, Desa Wanajaya, Kecamatan Suryan, Kabupaten Sumedang. Eta anggota TNI teh kawilang unik dumeh lianti mancen minangka anggota TNI dirina ge ngajar barudak ilmu agama sarta ngaji. Eta kagiatan teh dipaju dina waktu kosong satu tas ngalakonan kewajibanana dina program TMMD. Eta kagiatan ngajar ilmu agama tur ngaji teh dipaju paso sore. Barudak anu diasuhna bangun barungahna keur aub dina pangajaran Praka Ridwan. Mangpirang materi diajarkeun ka barudak anu dipapaesan ku bebodoran minangka hiburan, sangkan barudak leuwih gampang narima pangajaran tur tak moal barosen diajar. Praka Ridwan ngeceskeun dirina boga karep nepakeun ilmu agama ka barudak dumeh aya kasempetan sarta dirojongku atasanana. Praka Ridwan nembrakeun ilmu anu diajarkeunana teh ka barudak luyu kana kamampuhna tan ngagejed pancen utamana minangka anggota TNI. Maksudnya untuk mendidik anak-anak biar lebih tahu dan lebih mengerti biar lebih paham tentang agama, tentang sekitar lingkungan kita dan gimana tujuan hidup berikut. Untuk materi saya ajarkan, pertama saya ajarkan berwudu, dan kedua saya ajarkan sholat, dan yang ketiga saya ajarkan membaca surat-surat pendek biar mereka tahu habis sholat apa, habis ini apa. Alhamdulillah saya niatan dari dulu pengen ngajarin anak-anak itu dari semenjak saya jadi anggota TNI, dan alhamdulillah saya berkesempatan dalam rangka TMMD ini saya diberi kesempatan dari komandan saya untuk memberi pelajaran kepada anak-anak di sekitar Desa Wangun Jaya ini. Sajroning itu Ustadz anu ngajar barudak di eta masjid Abdul Malik Fajar miharap sanajan kegiatan TMMD pungkas, tapi eta anggota TNI anu ngajar barudak santrina teh bisa tetap ngajar sanajan henteu unggal poe. Ya, harapan kedepannya TNI, harapan saya diperpanjang, maksudnya mungkin sekali-kali TNI bisa memotivasi anak-anak ya, untuk belajar agama dan belajar bisa mencintai negara. Program TMMD anu keur memejehna dipaju di eta lalawak teh karasa gede mangpaatna keur masyarakat di sabudeureunana. Lianti pangwangunan infrastruktur aya oge ketak pangwangunan sosial wargana, diantarana ngantengkeun tali silaturahmi antar warga ngaliwatan kegiatan gotong royong, ngarojong karaharjaan daerah, sarta ngaronjatkeun widang ekonomi masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV.